Suara saya jelas nggak?
Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke, udah feedback. Oke, kita mulai di frekuensi distribusi. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita baru intro di bagian deskriptif statistik. Hari ini saya lanjutkan berkaitan dengan distribusi frekuensi nanti sampai selesai untuk teorinya. Kemudian mungkin nanti sampai jam 5, kemudian jam 5 nanti kita masuk ke perhitungan. Jadi tadi di grup ya sudah saya beritahu untuk membuat tabelnya sesuai dengan contoh yang saya berikan di Elma. Kalian buat kosongan dulu aja nggak apa-apa, kalian masukkan nilainya dulu. Nanti untuk bagaimana mencarinya kita cari sama-sama. Di yang belum buat ini sambil saya jelaskan materinya atau teorinya, silahkan kalian buat sesuai dengan contoh distribusi frekuensi yang saya berikan di Elma. Kalian tulis nilainya, deretan nilainya ya. Kemudian untuk sisanya kalian kosongin dulu aja, nanti kita bahas bersama-sama. Saya mulai dulu di sini, nanti kita jam 5 baru masuk ke Excel-nya. Okay. Di distribusi frekuensi, kemarin kita sudah bahas tentang deskriptif statistik. Jadi salah satu bagian dari deskriptif statistik itu adalah frekuensi distribusi. Atau distribusi frekuensi sama aja di bolak-balik. Jadi, kenapa sih kita harus bahas ini? Kemudian kenapa sih ini sering banget digunakan dalam analisis statistik, terutama di deskriptif statistik. Pertama, sebelum masuk ke situ, kita akan jelaskan dulu tentang data. Data dari hasil penelitian dalam penelitian kuantitatif ya, kita bedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Jadi sebenarnya kalau di kuantitatif itu cuma ada dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk jenis datanya pasti numerical, karena tidak mungkin kuantitatif datanya bukan numerical. Jadi datanya pasti numerical, cuma nanti bentuknya apakah data itu data kelompok bersifat kelompok atau datanya bersifat data tunggal. Dan kemudian sebenarnya pembedaan dua jenis data ini hanya perbedaan pada jumlah sampel yang digunakan. Untuk sampel yang kurang dari 30, jadi sampel yang kurang dari 30 bisa menggunakan data tunggal karena jumlah data yang digunakan tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk dianalisa. Tetapi ketika sampel yang digunakan itu lebih dari 30, maka disarankan untuk menggunakan data kelompok. Tetapi sampai sini, ini bukan acuan mutlak ya, maksudnya gini. Data kalian di bawah 30 pun itu bisa menggunakan data kelompok. Data yang di atas 30 pun itu juga, sorry, data yang di atas 30 itu juga bisa menggunakan data tunggal. Jadi semuanya bebas digunakan, tetapi ketika kita mengacu pada pendapat umum para peneliti, maka sarannya adalah yang kurang dari 30 itu bisa menggunakan data tunggal. Kemudian yang lebih dari 30 disarankan untuk menggunakan data kelompok. Tapi untuk di sini, untuk di distribusi frekuensi, nanti all kita menggunakan data kelompok. Entah itu nanti frekuensinya di bawah 30, sorry, sampelnya di bawah 30 atau di atas 30, tetap kita nanti menggunakan data kelompok. Oke, contohnya itu bisa dilihat di bawah. Kedua jenis data, sorry,
Kedua jenis data ini bisa ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, namun atributnya tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau data tunggal, di situ ada contohnya dari angka 4 sampai angka 7, itu anggaplah itu nilai. Ada yang dapat nilai 4, 8, 7, sampai seterusnya, sampai terakhir ada yang dapat nilai 7. Kemudian kalian jejerkan. Jika diperhatikan nilai tersebut berjumlah 30. Jadi nilai itu mulai dari 4 sampai ke 7 itu jumlahnya ada 30. Dengan nilai terendah adalah 3. Kemudian nilai tertinggi adalah 10. 3 dapatnya dari mana? Kalian bisa lihat manual itu yang paling rendah berapa. Kemudian yang paling tinggi sudah kelihatan di situ ada angka 10. Jika dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka nanti bentuknya seperti ini tabelnya. Jadi sebenarnya distribusi frekuensi itu kurang lebih cuma seperti ini, menggambarkan data itu sebenarnya seperti apa. Seperti itu contohnya nilai 3 itu berapa yang dapat, kemudian nilai 4 ada berapa siswa yang dapat, kemudian nilai 5, kemudian 6, 7, sampai 10 itu berapa siswa yang dapat. Sebenarnya di distribusi frekuensi itu sesimpel ini penerapannya. Jadi hanya untuk mencari nilai ini yang dapat berapa, nilai ini yang dapat berapa, kemudian cari rata-ratanya, kemudian dicari mediannya, kemudian dicari dicari modusnya atau mode-nya, kemudian ada juga yang mencari standar deviasinya. Jadi cuma sesimpel itu. Kemudian keterangannya di bawah, jika dilihat penyajian data yang ditampilkan begitu sederhana karena data yang digunakan juga sederhana. Satu digit nilai dan jumlahnya relatif sedikit. Jadi kalau digit nilainya itu sedikit di bawah, sorry, digit nilainya itu cuma satu. Jadi kalau kalian melakukan penilaian dengan skala 10, maka nilai tertinggi kan 10. Berarti di bawah 10 itu pasti digitnya cuma satu. Kalau dimasukkan ke distribusi frekuensi, kalian bisa menggunakan data tunggal ataupun bisa menggunakan data kelompok, tergantung nanti enaknya gimana. Kemudian penyusunan data tunggal, kita dapat melihat sebuah data yang berjajar tanpa melakukan perhitungan. Namun jika variasi data banyak dan dibuat berjajar satu-satu, maka akan terlihat kurang rapi. Jadi kalau ini dibuat berjajar kayak gini, tentu terlihat kurang rapi. Makanya nanti bisa dibuat pengelompokan data atau dibuat tabel juga bisa. Kemudian kelebihan data tunggal itu kita bisa tahu pasnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak tadi saya bilang, nilai yang dapat nilai 3 itu ada berapa, kemudian yang dapat nilai 4 itu ada berapa, kemudian yang dapat nilai 5 itu ada berapa siswa. Beda nanti kalau di data kelompok. Di data kelompok kita tidak bisa menilai, sorry, kita tidak bisa menentukan nilainya. Jadi yang kita tahu cuma intervalnya, interval dari sekian sampai sekian itu yang dapat berapa, dari interval sekian sampai sekian itu yang dapat berapa. Jadi itu yang nanti kita lihat. Kalau di data tunggal kita bisa tahu nilainya, nilai sekian yang dapat sekian siswa, nilai sekian yang dapat sekian siswa. Oke, ini yang bawah. Nanti untuk pengukurannya, min, median, modusnya akan dijelaskan di bagian pengukuran. Jadi nanti setelah ini ada pengukuran. Kemudian ini sebenarnya bisa dianggap data tunggal, bisa juga dianggap sebagai data kelompok. Jadi ini yang saya blok ini bisa dianggap data tunggal atau bisa dianggap data kelompok. Jadi tergantung nanti kita bagaimana persepsinya. Kalau di sini saya lebih menekankan ini sebagai data kelompok. Jika dilihat data tersebut terlihat banyak dan sedikit kompleks karena lebih dari satu digit untuk setiap nilai dan jumlahnya relatif lebih banyak, maka perlu menggunakan analisa data kelompok agar mudah untuk dikerjakan atau dianalisis. Di situ kalau kita lihat ada 1 2 3 4 5 1, ada 8. Jadi 5 kali 8 ada 40. Jadi di situ ada 40 data yang perlu kita analisis. Bisa menggunakan data tunggal. Lecture ini. Oke.
Ada apa? Oke, saya lanjutkan. Di situ kita bisa menggunakan data tunggal atau kita bisa menggunakan data kelompok. Di sini kita lebih fokus ke data kelompoknya ya. Oke, di data kelompok. Oke, di data kelompok nanti sistemnya sama. Jadi yang kita cari itu cuma ininya, nilai ini dapat yang dapat berapa, nilai ini yang dapat berapa. Tetapi seperti yang saya jelaskan di atas, kalau data tunggal kita bisa tahu apa nilainya gimana. Tetapi di data kelompok kita cuma bisa melihat intervalnya saja. Jadi range-nya dari nilai sekian sampai sekian itu yang dapat berapa siswa, kemudian range sekian sampai sekian itu yang dapat berapa siswa. Ini kalau pakai data kelompok itu range-nya, sorry, digitnya itu tidak terbatas. Jadi kalian mau pakai skala yang manapun bisa. Ada yang skala 100 bisa. Kalau kalian skala 500 juga bisa. Biasanya untuk tes-tes yang bersifat psikologi, seperti tes kreativitas, kemudian tes intelijensi dan sebagainya, itu pasti nilainya di atas 100 semua. Jadi bisa memakai skala 500, itu pun kita juga bisa mengelompokkan dengan menggunakan data kelompok. Oke. Dari tabel penjelasannya di bawah, dari tabel tersebut penyajian datanya berbeda dengan berbeda dengan contoh yang ada di data tunggal. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan kelas yang telah ditentukan. Penentuan jumlah kelas, sorry, jumlah dan nilai dalam kelas tidak bisa sembarangan. Jadi kelasnya, kenapa ini dikelompokkan nilai dari 120 sampai 122, kemudian 123 sampai 125 sampai terakhir 135 sampai 137, itu penentuannya tidak bisa sembarangan. Itu ada aturan-aturannya, kemudian ada cara mengelompokkannya. Kemudian kelebihan dengan menggunakan analisis data kelompok adalah kerapian dalam penyajian data menjadi kelebihan utama. Selain itu data yang disajikan tidak terlalu banyak sehingga bisa dimengerti. Bayangkan di situ ada 40 nilai, sorry, ada nilai 120 sampai 137, anggaplah begitu. Kalau itu dibuat data tunggal, kita harus buat baris ke bawah itu mulai dari 120, kemudian 121, sampai terakhir 137. Bayangkan itu berderet dari atas ke bawah, itu sudah memakan satu lembar. Dan ketika kalian ketik, maka akan lebih rapi jika itu menggunakan data kelompok seperti ini. Jadi, misalkan nilai sekian sampai sekian yang dapat berapa, kemudian rentangnya sekian dan sekian. Jadi, bisa dibuat lebih rapi. Dan tidak terlalu memakan tempat di kertas kalau di print ya. Terutama kalau di jurnal, karena di jurnal itu ada keterbatasan halaman dan keterbatasan jumlah kata, maka penyajian data sesimpel mungkin dengan deskripsi sejelas mungkin itu menjadi pertimbangan utama. Kemudian kekurangannya karena data yang ditampilkan dikelompokkan dalam kelas dan hanya menampilkan interval, ini tadi yang saya bilang, maka tidak bisa melihat data yang berada dalam kelas tersebut. Jadi nilai 120 sampai 122 yang mendapat nilai berjumlah 7 orang atau 7 siswa, kita tidak tahu 7 siswa ini apakah rata nilainya atau ada kalau 7 dibagi 3 berarti sekitar ada 2 atau 3 siswa yang dapat nilai 120, kemudian 121, kemudian 122. Ataukah hanya 7 siswa, sorry, 7 siswa itu semuanya dapat nilai hanya 120 atau hanya 121 atau hanya 122. Atau cuma dibagi 2. Misal 5 orang dapat 120, kemudian
dua orang dapat 122. Jadi kita tidak tahu pasnya seperti apa, karena yang kita tahu hanya range-nya saja atau intervalnya saja. Oke, kemudian selain itu, dalam menghitung ukuran pemusatan, mean median modusnya itu tidak sesederhana pada data tunggal. Untuk terus terang untuk di data kelompok itu lebih kompleks, karena data yang disajikan itu jauh lebih banyak atau dikelompokkan, maka penggunaan datanya nanti juga akan semakin lebih kompleks. Oke, di situ contohnya data tabel distribusi frekuensi. Ini kurang lebih sama apa yang ada di Excel. Jadi di data kelompok nanti ada class limit, kemudian ada class boundaries, kemudian ada midpoint-nya, kemudian ada frekuensinya, kemudian ada persentasenya, kemudian ada FEXI, kemudian ada XI, kemudian FEXI kuadrat. Jadi inilah yang akan kita cari nanti di Excel. Setelah ini semua dapat, nah, ini nanti untuk cara mendapatkannya gimana nanti saya jelaskan ongoing di Excel. Jadi untuk mempersingkat aja. Oke. Mas saya masuk ke sini aja dulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama interval kelas. Jadi seperti tadi yang kalian lihat, karena data itu dikelompokkan, maka ada rentannya, ada range-nya. Jadi tadi kalau kalian lihat ada nilai 120 sampai 122, maka jarak antara 120 sampai 122 itu namanya interval kelas. Jadi setiap kelas itu punya intervalnya sendiri-sendiri. Sorry, untuk interval itu biasanya untuk interval itu harus sama. Kelas 1 sampai kelas berapa nanti intervalnya sama. Nah, yang dimaksud kelas itu apa sih? Yang dimaksud kelas itu adalah ininya. Jadi satu baris ini, satu row ini, itu namanya satu kelas. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini ada 6 kelas. Jadi satu kelas itu satu row. Kalau ada 6 row atau 6 baris, maka di situ ada 6 kelas. Nah, interval itu, sorry. Oke, interval itu adalah ini. Range-nya antara 66 sampai 68 ini range-nya berapa, intervalnya berapa. Kemudian 69 sampai 72 ini nanti intervalnya berapa. Kemudian 73 sampai 75 ini intervalnya berapa. Kalau kalian hitung, ini semua intervalnya sama. Nggak ada yang beda. Nah, nanti gimana fix-nya saya jelaskan di penghitungan. Oke, kemudian batas kelas. Batas kelas adalah batas bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval. Misal ketika dalam pengukuran nilai diperoleh nilai 65 setengah dan 68 setengah, maka dimasukkan dalam kelas 66 sampai 68. Jadi kalau kalian lihat di kelas limit di kelasnya tadi, batas kelasnya itu adalah 60 sorry. Limitnya itu 66 sampai 68. Ini kalau dibulatkan. Tetapi tetapi ketika ini masuk ke class boundaries atau batas kelasnya, maka sebenarnya nilai realnya itu adalah 66 ini dikurangi setengah menjadi 65 setengah, kemudian yang 68 kita tambah setengah menjadi 68 setengah. Jadi kelasnya adalah 65 setengah sampai 68 setengah. Nanti kalian akan bingung kalau sudah masuk ke sini. Di 69 berarti nilai terbawahnya adalah 68 setengah, kemudian nilai tertingginya adalah 72,5. Kalau gitu maka kita pakai acuan apa ya, jadi kita pakai acuan besar kecil aja. Jadi 65 setengah di atas 65 setengah, 65 setengah koma 0 65,500 itu berarti masuknya nanti di kelas 1. Kemudian 68,499 itu berarti masuknya masih di kelas 1. Tetapi kalau sudah 68,500 itu sudah masuk ke kelas kedua. Kelasnya 69 sampai 72. Jadi kita pakainya itu aja nggak apa-apa.
Jadi sebenarnya di distribusi frekuensi itu persepsi kita sih tentang angka. Jadi nanti saya jelaskan juga kenapa itu nanti perlu diperhatikan, karena nanti kaitannya dengan penentuan kelas dan penentuan intervalnya. Kemudian lebar interval kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Jadi sebenarnya yang dikurangi itu bukan kelas limitnya, tapi 65 setengah dikurang sorry 68 setengah dikurangi 65 setengah itu adalah limitnya sebenarnya, lebar intervalnya. Kemudian tanda kelas adalah titik tengah atau midpointnya. Jadi midpoint adalah nilai tengahnya yang diperoleh dari setiap kelas. Jadi setiap row tadi atau kelas tadi itu pasti ada midpointnya. Nah, midpointnya itu adalah nilai terendah atau batas kelas terendah ditambah dengan batas kelas tertinggi, kemudian kita bagi dua. Maka itu adalah nilai midpointnya. Kemudian frekuensi itu jumlahnya. Jadi sama seperti di atas tadi, yang dapat nilai sekian sampai sekian itu berapa, kemudian yang dapat nilai sekian sampai sekian itu berapa, itu adalah frekuensinya. Kemudian FEXI nanti ada midpoint dikali dengan frekuensi, nanti saya jelaskan di Excel XI dan sebagainya. Kemudian semua hasil perhitungan pada tabel pastikan sudah dihitung nilai total untuk tiap-tiap kolom, mulai kolom frekuensi sampai dengan kolom terakhir. Jadi sekali lagi sama seperti kemarin di validitas dan reliabilitas, maka di sini jumlah itu harus kita hitung dulu, karena nanti semua itu berkaitan dengan apa yang ada di bawahnya. Oke, setelah membuat tabel distribusi frekuensi diperlukan penyajian data yang lebih menarik sehingga bisa dipahami oleh pengguna dengan pengguna data dengan baik. Dalam statistik deskriptif, penyajian data dibuat menjadi dua hal. Pertama dalam bentuk tabel, contohnya di atas. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan diagram atau grafik. Istilah yang sering digunakan adalah histogram, kemudian poligon. Histogram dapat disamakan dengan diagram batang. Jadi ini yang warna biru, yang bentuknya diagram batang, itu kalau di statistik namanya histogram. Kemudian yang bentuknya garis ada titik-titiknya ini namanya poligon. Jadi di statistik itu biasanya pakainya ini, ada histogramnya, kemudian ada poligonnya. Ya. Yang menjadi menarik di sini adalah ketika kita bisa membuat poligonnya ini. Jadi poligon ini nanti juga akan menentukan bagaimana sebenarnya pola data itu. Apakah dia cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri atau pas di tengah-tengah. Kalau kalian ingin tahu data yang pas itu sebenarnya seperti apa, data nilai ya, nilai yang pas itu kalau kalian lihat lonceng, bentuk lonceng yang presisi, tidak terlalu ke samping, tidak terlalu ke kanan. Sorry, tidak terlalu ke samping kiri, tidak terlalu samping ke kanan. Jadi pas presisi, itu namanya data nilai yang pas, data nilai yang normal. Itu yang sebenarnya bisa, sorry, itu yang sebenarnya kita cari. Kenapa? Karena nilai yang bagus itu sebenarnya bukan mereka yang dapat nilai tinggi atau sorry, mereka yang dapat nilai bagus lebih banyak atau mereka yang dapat nilai jelek yang lebih banyak. Tapi yang pas itu adalah ketika ada keseimbangan antara yang harusnya mendapat nilai tinggi yang mendapat nilai tinggi, yang mendapat nilai rendah yang mendapat nilai rendah, yang dapat nilai tengah-tengah juga mendapat nilai tengah-tengah. Jadi ketika data itu pas di situ, kalian bentuk lonceng pas itu, maka itu bisa dikatakan datanya normal. Di situ penjelasannya, poligon ditunjukkan dengan garis berwarna merah ini tadi, di mana setiap ujungnya terdapat kaki-kaki dalam tanda kutip ya, karena di sini ada yang ke nol, kemudian yang samping kanan itu juga nol, maka itu bisa dikatakan kaki-kakinya. Kemudian titik-titiknya ini selalu pas tepat di midpointnya atau di nilai tengahnya. Makanya tadi saya bilang untuk midpoint itu juga nanti kita cari karena nanti kaitannya dengan ini. Nah, ini apakah akan kalian cari tergantung nanti waktunya tepat pas apa enggak ya. Maksudnya ini pertemuan ke-6, mungkin nanti saya enggak sampai jam 6 ya, harusnya sampai jam 6. Mungkin nanti jam setengah 6 atau jam setengah 6 lebih sedikit selesai.
Soalnya kalau lengkap sampai poligon itu ribet banget. Jadi agak sedikit ribet. Tapi mungkin nanti kalau mentok di histogram, mungkin bisa kita latihan bersama bagaimana membuat histogramnya. Tapi kalau untuk poligonnya, karena poligon ini agak jelimet bikinnya, jadi nanti kita lihat waktunya aja. Jadi kalau waktunya pas, kita lanjutkan sampai poligon. Kalau enggak ya kita mentok di histogram dulu aja kalau enggak. Oke, kemudian untuk ukuran pemusatan, ini ada min. Min untuk data tunggal itu biasanya cuma ini, rata-rata dicari dari jumlah nilai dibagi jumlah data. Tetapi untuk data kelompok, di situ ada sigma FIXI, kemudian dibagi N. Kemudian ada modusnya, kalau data tunggal, kalian bisa dilihat saja frekuensi yang paling banyak itu dinilai berapa, maka itu adalah nilai modusnya atau nilai yang sering didapat. Tapi kalau di data kelompok, karena bersifat rentan atau interval, maka kita harus pakai rumus. Rumusnya adalah L kemudian plus I dalam kurung FI, sorry, F1 dibagi F1 plus F2. Nanti seperti apa, kita lihat di Excel. Kemudian median adalah nilai tengah. Bila kita sekumpulan data, sorry, bila kita memiliki sekumpulan data, kita bisa mengurutkan data tersebut dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika kita memiliki jumlah data ganjil, maka nilai tengah data tersebut akan langsung menjadi median. Tetapi ketika data itu genap, maka kita perlu menemukan nilai rata-rata dan nilai tengah data tersebut. Jadi maksudnya gini, kalau kalian punya data 30, berarti kan kalau dibagi 2, 15, 15, maka di situ nanti tidak akan ketemu nilai tengahnya secara langsung. Maka kalian harus menjumlahkan dan membagi antara nilai ke-15 ditambah dengan nilai ke-16 baru dibagi 2. Maka itu adalah nilai tengahnya. Tetapi kalau datanya ada 31, maka nilai ke-16 itu bisa dikatakan sebagai data, sorry, sebagai nilai tengahnya. Kemudian di data kelompok itu ada, sorry, untuk median di data kelompok rumusnya mungkin nggak kelihatan, L min, min I, nanti bisa dilihat di Excel ya, di sini nggak terlalu jelas. Kemudian ini yang akan kita cari nanti, salah satunya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Satu teknik statistik yang sering digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang sering digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat data individu ke min atau rata-rata dari sampelnya. Kemudian di situ dijelaskan, nah, nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa saja nol atau bahkan lebih besar atau lebih kecil dari nol. Jadi standar deviasi di bawah 0 itu juga nggak masalah. Nilainya negatif itu juga nggak masalah. Di atas itu juga nggak masalah. Nanti bisa dilihat sebarannya seperti apa. Oke. Jika nilainya sama dengan 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut adalah sama. Jadi kalau standar deviasinya 0, maka homogenitasnya bagus atau sama. Intinya gini, standar deviasi itu sebenarnya semakin dekat ke 0, entah itu nanti lebih besar atau lebih kecil dari nol, kalau dia mendekati nol itu sebenarnya lebih bagus. Kalau dia lebih jauh dari nol, misalnya lebih besar dari nolnya hampir mendekati satu, kemudian di bawahnya minus hampir minus satu, maka data itu sangat tersebar luas, jadi tidak berkelompok. Tapi kalau mendekati nol, maka dia data itu lebih mendekat ke rata-ratanya. Kalau kalian mulai bingung, kalian lihat aja nanti di lonceng. Kalau kalian gambar lonceng atau gambar grafik bentuknya lonceng yang presisi, maka itu bisa dikatakan standar deviasinya mendekati nol. Tapi kalau kalian gambar itu loncengnya itu terlalu ke kanan, terlalu apa istilahnya ya, terlalu miring ke kanan atau miring ke kiri, maka bisa dipastikan nilai itu kalau dihitung standar deviasinya, dia kalau ke kanan berarti condong lebih besar dari nol jauh, atau kalau condong ke kiri maka dia cenderung lebih kecil dari nol,
lebih besar. Tapi kalau cuma lebih besar atau lebih kecil sedikit dari 0, misal 0,01 lah, maka mungkin masih bisa dibuat presisi. Tapi kalau sudah lebih dari 0,1 atau 0,5 bahkan, atau bahkan bisa sampai 2 atau 3, maka biasanya akan nggak pas banget. Oke, rumusnya simpangan baku itu seperti ini. Kalau kurang jelas, ada di Excel yang saya berikan. Oke, sampai sini saya tutup, saya close untuk yang teori. Kemudian saya pindah ke Excel. Untuk Excel sudah dibuat seperti ini belum? Ayo, ini masih pada sadar apa enggak ini? Sudah dibuat kayak gini belum? Ya, sudah, Pak. Oke, istirahat dulu bentar. Oke, nanti di Excel yang perlu kita hitung adalah semua ini. Ini yang kolom, sorry, yang kolom A sama B, ini adalah nilainya. Anggaplah ini nilai yang sudah dihitung. Oke, pertama saya mau cocokkan dulu yang reading, sorry, yang nilai. Yang nomor 1, 60, benar atau salah? Oke, yang nomor satu bener 60 atau enggak? Kalau enggak saya ada cari file yang lain, karena file saya terus terang ada banyak. Tadi saya lupa yang saya upload yang mana. Yang nomor satu 260, yang terakhir adalah 86, ya kan? Iya, Pak. Oke, kalau datanya sudah sama, maka nanti yang kita cari adalah ini semua. Yang saya blok the high score sampai terakhir, kemudian kalian buat tabelnya ini, kemudian nanti kita cari yang di bawah ini. Yang bagian samping, yang ada bloknya, ada blok warna kuning, kemudian ada rumus dan sebagainya, itu hanya untuk membantu. Jadi, itu hanya untuk membantu bagaimana nanti kita mencari, terutama untuk ini ya. Ini sebenarnya hanya sebagai bantuan, jadi ini nggak perlu kalian cari juga nggak masalah. Ini nanti gunanya seperti apa nanti kalian akan tahu. Oke, kita mulai dulu dari ini yang paling atas, identitasnya dulu aja. Jadi pertama selalu N, yang nilai N itu tetap kalian tulis pertama, karena kuncinya semua di sini pakainya N. N berarti itu adalah jumlah sampelnya atau jumlah datanya. Karena di situ jelas jumlah datanya ada 40, maka nilai N-nya adalah 40. Kemudian kemudian the highest score berarti nilai tertingginya berapa? Jadi sebenarnya. Oke,
Ini datanya enak ya, sudah saya urutkan dari nilai tertinggi dari sampai nilai sorry dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nanti untuk tugas, untuk UAS mungkin datanya mungkin saya acak, jadi kalian tinggal urutkan sendiri. Nanti pengurutannya ini kalian tinggal blok sampai nilai terakhir, kemudian di sini ada sort and filter di bagian kanan atas. Di situ ada sort and filter. Kalian bisa lihat ada sort smallest to largest, kemudian ada yang largest to smallest. Jadi bisa dilihat, bisa kalian klik salah satu. Kalau dari nilai terendah sampai tertinggi, berarti kita nyari yang sort smallest to largest. Jadi nilai terendah sampai tertinggi. Enaknya di, data saya di situ. Di high score, pertama, kalau datanya sudah diurutkan gini, tinggal dimasukkan aja nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. Atau kalau kita mau pakai rumus, kita pakai rumus max. Karena kita yang cari, sorry, karena yang kita cari adalah nilai tertinggi, maka kita pakai rumusnya sama dengan max. Max-nya dari nilai ini. Jadi kita blok dari atas, dari nilai pertama sampai nilai ke-40. Kita blok, kemudian kita enter. Nanti ketemu nilai tertingginya. Karena di situ sudah jelas nilai tertingginya adalah 86, maka nanti di sini juga akan muncul 86. Pasti sama, nggak mungkin beda. Kalau beda berarti ada yang salah di rumus kalian atau yang waktu kalian blok itu ada yang salah. Kemudian kalau yang low score berarti kita cari minnya. Jadi kalau tadi yang highest scores kita pakainya max, untuk yang lowest kita pakainya min. Min biasa ya, bukan min EAN, bukan min yang lain, tapi min biasa, MIN. Sama tinggal kita blok aja nilainya. Kemudian kita tutup, kurungnya, enter. Pasti sama, nggak mungkin beda. Nilai tertinggi 86, benar. Kemudian nilai terendahnya adalah 60. Oke. Kita masuk ke range atau jaraknya atau selisihnya. Di situ agak ribet ya, maksudnya agak ribet, bahasanya campur. Selisih atau range-nya itu adalah jarak atau beda antara highest score dengan the lowest score. Jadi range-nya itu adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi nilai tertingginya tadi 86, kemudian nilai terendahnya 60. Jadi range-nya ada berapa? Range-nya berapa? Nilai tertingginya 80, 86, nilai terendahnya 60. Range-nya berarti yang tahu nggak? Oh, sudah ada. Ayo. Berapa? Ini berapa? Ini pada kemana ini? Dasnya berapa? Ya, kalau ini nggak selesai, kita nanti selesai maghrib loh.
atau minggu depan kita 26 tetap Pak, hasilnya Pak. Berapa? 26. Oke. Number of classes-nya 1 plus 3, 3 log n. Daya sudah ketemu. Satu plus 3,3 log n. Jadi range-nya itu, sorry, kita nyari apa tadi ya? Oke, number of classes tadi range-nya 26, kemudian number of classes-nya itu rumusnya 1,1 plus 3,3 log n. Log n itu log 3,3 log n itu adalah rumus standar untuk mencari number of classes di frekuensi distribusi. Jadi itu rumus bakunya seperti itu. Oke, dapat berapa? Ada yang sudah ketemu atau error? Enam koma dua delapan. Berapa? Enam koma 29. Oke, sampai sini stop dulu. Di sini, kalau kalian lihat, setelah number of classes, di bawahnya saya kasih jarak satu sel. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan rumus matematika. Rumus matematika seperti apa? Kalian pernah dengar pembulatan kan? Nah, di pembulatan matematika, saya tanya dulu di matematika. Kita membulatkan ke atas itu kalau nilainya berapa? Misal saya punya nilai 6,3. Itu nanti kalau dibulatkan, dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Oke, nilainya 6,3. Itu nanti saya bulat, kalau di matematika ya, itu nanti dibulatkan ke atas atau ke bawah. Ya, ada yang tahu nggak dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Oke. Kalau 6,5 ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Yakin? Kalau kok 6,6? Kalau di matematika ya, kalau di matematika pembulatan itu tergantung
berapa angka di belakang rumah. Jadi, sorry, ya, angka berapa di belakang koma. Jadi, kalau pembulatan seperti tadi, 6,3, maka kalau di matematika itu dibulatkan ke di bawah. Kalau dia dapatnya 6,5 atau 6,6, kalau 6,5 ini ada dua persepsi, saya lupa sebenarnya konsepnya seperti apa. Setahu saya itu ada dua persepsi, ada yang dibulatkan ke atas, ada yang dibulatkan ke bawah. Nanti kalian bisa cari sendiri. Tapi yang pasti-pasti aja, yang 6,6 maka itu dibulatkan ke atas karena sudah setengah lebih ya. Itu bisa dibulatkan ke atas. Nah, di sini di statistik terutama di distribusi frekuensi nanti berlakunya cuma di sini ya, cuma di distribusi frekuensi ya. Tapi kalau nanti sudah ke perhitungan yang lain tetap kita pakai acuannya pembulatan di matematika. Tetapi untuk di sini kita pakai kita acuannya custom. Dalam artian kita lihat nanti seperti apa bentuknya. Oke, saya kasih contoh dulu. Di sini number classes-nya 6,29 atau 6,3. 6,3 itu kalau kita bulatkan secara matematika, maka harusnya number of classes-nya ada 6. Jadi row-nya ini nanti, row-nya yang ke bawah ini itu harus ada 6 baris ke bawah. Kenapa harus dibulatkan? Karena kita nggak mungkin bikin kelas 6,5 atau 6,3. Jadi tidak mungkin kita buat 6/3 atau 6,5 kelas. Jadi kalau kita mau buat kelas itu harus full. Dibuat 6 sekalian atau ditingkatkan ke 7 kelas. Jadi nanti kita lihat bagaimana apa nilainya itu masuk apa enggak. Maksudnya gimana? Ini kan tadi ada nilai terendah adalah 60, kemudian tertingginya 86. Dan ini nanti kalau saya pakai 6 kelas, semua nilai ini bisa masuk enggak? Nah, tahunya ini bisa masuk apa enggak, kita pakai interval. Intervalnya berarti kita hitung nanti. Misal intervalnya ada 8, maka nilai 60 sampai 67 misalnya atau 68, kita bisa masukkan kelas 1 lah. Dengan syarat harus ada 6 kelas, maka sampai nilai 86 itu harus masuk ke kelasnya itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Tetapi kadang ada yang tidak bisa masuk, ada yang tidak bisa, tidak pas atau kelasnya kurang. Oke, saya nanti kasih contoh dulu aja deh. Kita pakai kelas interval yang pertama dulu. Kita pakai kelas interval yang 6. Oke, contohnya gini. Untuk interval itu range dibagi dengan number of classes. Jadi taruhlah yang dibagi yang di bawah ya, yang 6 ya, bukan 6,29. Yang dibagi adalah kelas utuhnya, bukan kelas pecahnya. Jadi range-nya itu adalah 26, kemudian number of classes-nya ada 6. 26 dibagi 6 dapat berapa? Ada yang sudah ketemu? 4,33. Oke, 4,33 atau kita bulatkan ke 4 dulu aja deh. Biar kalian nanti ngerti kenapa di pembulatannya bisa ke bawah, bisa ke atas meskipun nilainya di bawah 0,5. Oke, cara masukkannya ke kelas ini saya skip dulu ya. Kalian lihat di kolom L dan M di punya saya. Kelihatan nggak? Saya buatkan dulu aja. Di situ ada 6 kelas, berarti ke bawah ada 6 row. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Oke. Di kolom L itu adalah class limitnya.
batas terendahnya, kemudian M itu batas tertingginya. Kalau saya tadi ngomong kelas, maka kelasnya adalah ini. L1 itu kelas 1, L2 itu kelas 2, dan seterusnya sampai L2, sampai L6 itu kelas 6. M1 sampai M6 sama juga kelasnya. L itu yang lower-nya, M itu yang paling tingginya. Tadi kita mulai dengan interval 4, maka L-nya, nilai terendahnya, atau class limit terendahnya, kita masukkan nilai terendahnya di sini tadi berapa? 60. Taruhlah di sini 60. Kelas pertama dengan interval 4, maka batas kelas tertingginya berapa? 60 sampai berapa? 60 sampai 63 atau 64? Kan tadi intervalnya saya bulatkan ke 4. Kemudian kelas pertama, limit yang paling rendah itu adalah 60 sesuai dengan nilai terendahnya. Berarti nilai tertinggi pada kelas pertama itu adalah rentan 4 nilai dari 60. Makanya dimasukkan 63 atau 64, yang benar. Berapa? Ada yang mau jawab? 63 atau 64? 64, Pak. Oke, yakin? Iya, Pak, yakin. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa bisa 64? Dari skornya kan nggak ada angka 63, Pak. Kalau saya lihat di skornya. Skornya nggak ada yang 63. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini saya jelaskan dulu ya. Untuk range, untuk interval, yang kalian jangan dilihat nilainya. Yang kalian lihat cukup nilai tertinggi sama terendahnya. Nilai 64. Benar, nilai 64 ada di nilai. Nilai 63 tidak ada di nilai, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah range-nya, nanti jaraknya ada berapa. Jadi kalau masukkan ke sini, class limit-nya ini nanti, kalian nggak usah lihat ininya, nggak usah lihat nilainya dari atas ke bawah. Yang kalian lihat cukup nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Kemudian kalian masukkan ke tabelnya, ke class limitnya. Tadi kenapa saya tanya ada 60 sampai 64 dan 60 sampai 63, itu sebenarnya bukan berkaitan dengan nilainya di sini, tapi berkaitan dengan persepsi kalian tentang interval. Kalau saya ngomong intervalnya 4, intervalnya 4 ya, kalau saya nulis 60 sampai 64, itu intervalnya benar 4 atau 5? 5. Berapa? 4 atau 5? 5. Gini deh, ada yang, kalau ada yang jawab 4,
60 dihitung apa enggak? Kalau ada yang jawab 5, 60 dihitung apa enggak? Apa? 60-nya? 60-nya dihitung. Jadi kalau 60 sampai 64 itu intervalnya berapa? 5, Pak. Padahal yang kita cari intervalnya berapa? 4. Jadi batas tertingginya berapa? 63. Oke. 63. Jadi kelas pertama itu nilainya, range-nya antara 60 sampai 63. Jadi yang dapat nilai 60 sampai 63 di situ ya, di sini berarti jelas ya. 60 sampai 62 nilai nomor 4. Berarti ini nanti masuk kelas pertama. Masuk di kelas pertama. Kemudian selanjutnya sampai kelas ke-6. Oke, saya lanjutkan dulu. Kelas kedua berarti berapa sampai berapa? Enam puluh tiga, kemudian kelas kedua berarti mulainya di 64. Oke. Di tingginya berarti 67. Oke, 67. Oke. Kalian bisa tambah manual kayak gini atau kalian lihat aja. 60 ke kelas kedua kan 64, intervalnya tadi 4. Berarti kelas ketiga intervalnya 4 juga, kalian tinggal tambah aja. 60 tambah 4, 64. 64 tambah 4, 68 dan seterusnya. Sampai sini dulu. Kelasnya ada 6, intervalnya ada 4. Tadi nilai tertinggi berapa? 1 itu bisa dilihat ya. Kalau saya pakai kelasnya ada 6, number of classes-nya 6, kemudian dengan intervalnya 4, maka kelas tertinggi atau kelas paling akhir, kelas ke-6, nilai tertinggi yang bisa masuk itu adalah 84. Padahal nilai tertinggi dinilai itu adalah 86. Makanya untuk yang pertama, maka kelas 6 dengan interval 4 berarti tidak pas. Harus dicoret, harus disalahkan. Karena dengan nilai 86, kemudian kelas ke-6 dengan nilai tertinggi 84, otomatis nilai 86 nanti nggak masuk kelompok. Padahal dia kan juga bagian dari nilai. Maka mau nggak mau, kita harus ubah dulu. Pengubahannya itu bisa ada dua cara. Pertama, intervalnya kita naikkan menjadi 5. Intervalnya di sini kita naikkan menjadi 5, pembulatannya. Meskipun itu 4,33, kita bisa bulatkan ke atas. Nah, inilah enaknya di deskriptif statistik.
Jadi di sini sebenarnya kalau kita kalau pakai cara manual seperti saya, pembulatan ke atas ke bawah itu tidak berlaku. Aturan pembulatan ke atas ke bawah itu tidak berlaku. Yang penting dia masih di rentan senilai itu. Tapi kalau nanti 4,33 kemudian intervalnya kalian buat 3, itu yang enggak make sense, itu yang enggak boleh. Tapi kalau kalian masih bulatkannya 4 atau kalian bulatkan ke atas menjadi 5, itu masih boleh selama dia 4,33 ya. Tapi kalau 4,00 bersih, tidak ada 1, maka dia harus tetap dibulatkan sama seperti nilai asalnya. Jadi 4,000 maka nilainya tetap 4. Tetapi kalau 4,001 itu bisa dibulatkan ke atas. Nah, cara bagaimana menentukan itu ke atas atau ke bawah, kita hitung dulu pakai cara seperti ini. Pas nggak? Kalau pas dimasukkan, kalau nggak pas kita ubah yang lain. Nah, nanti saya lanjutkan 10 menit lagi, istirahat sebentar, azan maghrib.
Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Kita selesai nanti 5.45 jam. Oke, saya lanjutkan sedikit. Oke, tadi ketika kita menggunakan number of classes-nya 6, kemudian dengan intervalnya adalah 4, maka tadi ketemunya ini. Nilai tertinggi adalah 83. Sorry, tadi bukan 84, 83 sebenarnya. Jadi, tapi meskipun tetap saya meskipun sudah saya ubah, nilai 86 itu tidak masuk ke dalam kelas. Padahal syaratnya untuk frekuensi distribusi nilai 86, nilai tertingginya 86 ini harus masuk ke dalam kelas. Maka ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, opsi pertama yang sebenarnya harus kalian lakukan itu adalah ini. Jadi yang warna kuning ini. Opsi yang warna kuning ini yang kita ubah adalah number of classes-nya. Tadi number of classes-nya pembulatannya adalah 6. Kemudian kita ubah pembulatannya menjadi 7. Otomatis nanti pembagiannya juga berubah. 26 dibagi 7, kita dapatnya 3,17. Atau kita bulatkan menjadi 4 bisa, atau kita bisa menggunakan pembulatan yang 3. Nah, bagaimana taunya 4 atau 3 itu yang benar? Saya pakai yang 4 aja, yang 4 ya. Kalau kita pakai pembulatan 4, maka dapatnya ini, yang warna kuning. Kalau kita pakai pembulatan 3, nanti kalian hitung sendiri, pas apa enggak nilai 86. Jadi nilai 60 ini, lowest score-nya tadi kan 60, dia sudah masuk di kelas pertama. Dan nilai 86, karena dia highest score, dia harus masuk di kelas terakhir. Bagaimanapun caranya, dia harus masuk di kelas terakhir. Dia tidak boleh berada di kelas kedua terakhir, harus benar-benar kelas terakhir. Kalau kelas kedua terakhir, berarti ada yang salah dengan number of classes-nya, atau kalau enggak ada yang salah di intervalnya. Jadi kalau interval dan number of classes-nya salah, otomatis nanti di sini itu juga akan salah. Sama seperti tadi, menghitungnya juga harus benar. Tadi saya tanyakan 60 sampai 63 itu intervalnya berapa? Kalau 60 sampai 64 itu intervalnya berapa? Ya, itu juga nanti kaitannya dengan number of classes-nya, kemudian kaitannya dengan nilainya. Ya. Itu kalau kalian salah memasukkan sebentar. Oke. Kalau itu kalian nanti salah memasukkan, otomatis nanti di sini akan bikin kalian bingung karena sudah kalian masukkannya salah, harusnya pas malah nggak pas. Ketika kalian ubah lagi yang harusnya tadi tidak pas, kalian buat pas, itu yang salah. Jadi hati-hati memasukkannya, kemudian ngitungnya juga hati-hati. Nah, ini tadi saya buat ada dua hal. Pertama, kita pakai cara yang pertama, yaitu ini, yang peki. Yang peki berarti yang kita ubah adalah number of classes-nya. Number of classes-nya dari tadi yang pertama 6, kita ubah menjadi 7. Otomatis nanti pembagiannya yang 4,33 ini kita hapus. Berarti yang kita bulatkan adalah 4,33 kita hapus. Nah, yang kita masukkan adalah 3,7. 3,7 itu bisa kita bulatkan ke atas menjadi 4 atau kita bulatkan ke bawah menjadi 3. Ketentuannya yang penting ketika kalian masukkan nilainya antara nilai 60 sampai 86 ini bisa masuk ke dalam kelasnya. Semua nilai bisa masuk ke dalam kelas. Tetapi kalau semua nilai tidak, ada satu nilai yang tidak masuk ke dalam kelas, maka kalian harus mencari yang pas. Karena number of class-nya 7, maka yang pas adalah menggunakan interval 4. Ini kalau saya ubah menjadi interval 3, nilai 86 belum tentu masuk. Karena meskipun kalau dilihat, kan tinggal dikurangi, Pak. Yes, tinggal dikurangi. Jadi kalau intervalnya 3 berarti 60 sampai 62. Tetapi tidak semudah itu. Kalian mengurangi satu nilai di number of classes, atau intervalnya kalian kurangi satu ketika menghitung number of classes-nya, itu juga akan nanti berpengaruh ke bawahnya.
bisa jadi ke bawah itu bisa bergeser dua nilai. Jadi meskipun yang dilihat itu cuma satu, tetapi bisa saja yang bergeser itu dua nilai. Nilai 86 itu juga belum tentu nanti bisa masuk ke kelasnya. Tapi ada juga yang kalian pakai dua-duanya, entah itu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah, dengan interval yang kalian bulatkan ke atas misalnya, itu dua-duanya bisa masuk. Ada juga yang dibulatkan ke bawah, dua-duanya bisa masuk. It's okay, itu malah lebih baik. Kalian punya punya banyak opsi. Tetapi kalau kalian cuma punya satu opsi seperti ini, itu malah justru lebih enak. Jadi tidak ada kesalahan dalam menghitung. Kemudian pemodelan kedua, dengan interval, sorry, dengan number of classes yang sama, yaitu 6, number of classesnya sama 6, tetapi intervalnya saya ubah menjadi 2. Nah, nanti tolong dikoreksi ya kalau salah penghitungan saya. Kelihatannya ada yang salah, tapi nanti kalian bisa hitung sendiri. Kalau dihitungan saya itu pas, tetapi kalau nanti kalian hitung kurang, berarti hitungan saya ada yang salah. Kita bisa pakai interval yang, sorry, kita bisa pakai number of classes yang 6, tetapi dengan interval 5. Tapi di sini saya cenderung lebih milih opsi yang pertama untuk perubahan. Jadi kita pakai yang number of classes-nya 7, yang pembulatannya di sini 7, kemudian Q-nya, sorry, yang intervalnya kita pakai yang 4, dengan interval kalau pembagiannya hasilnya 3,7, kita bulatkan menjadi 4. Nah, itu nanti kalian masukkan ke bawah, ke tabel bawah ini. Di situ ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di situ ada 7 kelas, kemudian intervalnya adalah 4. Jadi kalian masukkan ke sini, 60, 63, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini silahkan dilanjutkan sampai kelas limit. Nanti next, pertemuan ke-7, kita selesaikan semuanya. Kita selesaikan dari kelas boundaries sampai ke standar deviasi. Jadi kalau kalian nanti bisa mengerjakan kelas boundaries sampai selesai, sampai FEXE dan seterusnya, kerja saya minggu depan bisa sedikit enteng. Jadi kalian minggu depan kita bisa langsung bahas ini. Tetapi kalau kalian masih bingung di kelas boundaries, maka kalian kerjakan dulu sampai kelas limit. Nanti minggu depan kita masuk ke kelas boundaries midpoint sampai yang terakhir. Oke, Ben, itu dulu untuk materi hari ini tentang frekuensi distribusi. Minimal kita sudah masuk ke perhitungan. Nanti minggu depan kita tinggal melanjutkan saja yang kurang-kurang. Lebih bagus kalau kalian sudah selesai di tabelnya, tinggal kita ngitung yang bagian bawah. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Agak sore ya, karena jamnya agak sedikit digeser. Saya juga nggak tahu kenapa digeser. Jadi kemarin dapat telepon dari Pak Samsul juga untuk pergeseran jam. Jadi ya seperti sekarang, kita masuk setengah lima, sorry, kita masuk jam 16.20, tadi saya mundur ke 16.30, harusnya kita selesai jam 6, tapi kalau nanti jam 6 terlalu mepet, kasihan yang belum mandi, kalau mau mandi, yang mau maghriban juga, jadi mungkin seperti ini ya, jadi kita masuk ke 16.30, nanti kita selesai ke jam 5.45 aja, jadi nggak sampai full ke 5.60. Oke, itu kemudian untuk presensi nanti saya kirim di WA grup aja, nanti silahkan diisi seperti biasa, nanti saya tunggu sampai jam 8. Oke, mungkin itu dulu untuk materi hari ini, silahkan dipelajari, silahkan dikerjakan kalau mampu, nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.